semudah itu ya. Jadi tidak perlu terlalu ribet lagi untuk melakukan perhitungan secara manual. Average, seperti ini rumusnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Komputer dari Nol. Pada tutorial kali ini, saya akan membagikan bagaimana caranya kita belajar rumus Excel dari Nol dengan beberapa rumus penting yang paling banyak digunakan di dunia kerja. Nah, rumus-rumus yang akan kalian pelajari pada tutorial kali ini juga akan membantu kalian dalam melewati tes sebagai admin perkantoran. Ayo kita langsung simak tutorialnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin latihan menghitung, silakan langsung saja download file latihannya di deskripsi video ya. Sekarang kita akan mengoperasikan rumus-rumus dasar di Excel dan juga rumus perhitungannya ya. Baik, pertama kita akan isi yang ini, A plus B ya. Maksudnya adalah kita akan menjumlahkan 90 ditambah 60, hasilnya akan muncul di sini. Ada namanya operator aritmatika ya, jadi kita cukup menggunakan saja simbol aritmatika, tanda plus ini untuk bisa menjumlahkan dua angka yang ada di sini. Angka A 90 dengan angka B 60. Caranya adalah kita buka dengan simbol sama dengan, karena sama dengan ini adalah pembuka rumus ya, jadi wajib di input terlebih dahulu sebelum kita memasukkan rumus lainnya atau fungsi yang ada di Excel. Setelah itu kita tinggal klik saja angka mana yang akan kita jumlahkan. Karena ini A plus B, berarti kita mengklik angka 90 pada selnya A ya. Kemudian kita ikuti dengan tanda plus. Kalian cukup tekan saja shift lalu tekan tanda plus pada keyboard. Nanti akan muncul tanda seperti ini untuk menjumlahkan ya. Lalu berikutnya B, yang ini berarti ya 60. Kita klik saja seperti itu. Otomatis dia akan membaca dua sel ini ya. Akan dijumlahkan dengan operator aritmatika ini. Untuk menampilkan hasilnya, kita cukup menekan tombol enter. Untuk memunculkan hasil lainnya di bawah sini, kita tidak perlu melakukan pengulangan terhadap rumus yang tadi ya. Cukup melakukan pola drag and drop. Nah, yang saya maksud drag and drop di sini adalah kalian cukup arahkan ke pojok kanan bawah tadi, sama ya. Kemudian klik tahan di mouse, lalu drag ke bawah atau digeser ya bahasa lainnya. Seperti ini sampai buat yang kita inginkan. Sampai di sini aja ya. Lepas, nanti dia akan menampilkan penjumlahan A plus B nya ya. Begitupun dengan operator aritmatika pengurangan, ini hanya berbeda dari simbolnya saja ya. Caranya sama, sama dengan kita cukup klik angka 90 pada sel A ini, kemudian tanda kurang, lalu klik lagi angka pada sel B ya, enter, dan inilah hasilnya. Sisanya tinggal kita drag and drop lagi ke bawah. Pun demikian dengan A dikali B ya, sama dengan klik A, simbol perkalian di keyboard laptop kita itu adalah bintang. Jadi kita bisa mengaktifkannya dengan cara menekan tombol shift lalu angka 8 pada keyboard. Nah ini sudah, lalu kita klik sel pada kolom B nya ya yang ini, klik enter. Lalu sisanya kita drag and drop. Selanjutnya pembagian itu dia menggunakan tanda strip ya atau garis miring, sama dengan klik angka A, kemudian garis miring, ini pembagian ya. Lalu klik 60-nya, enter, ini hasilnya. Yang lainnya tinggal kita drag and drop seperti ini. Lanjut di sebelahnya ada perpangkatan ya. Yang ditanyakan di sini kan poin A pangkat 2 ya, berarti yang ini 90 pangkat 2. Berarti kita bisa masukkan sama dengan, klik aja 90-nya, lalu masukkan simbol pangkat. Pangkat di keyboard itu dia letaknya di angka 6 ya. Jadi kalian gunakan tombol shift, tahan, kemudian tekan angka 6-nya. Nanti ada simbol seperti ini ya. Nah, itu adalah pangkat. Lalu masukkan mau pangkat berapa. Kalau permintaannya adalah pangkat 2, kita masukkan angka 2. Enter. Nah, ini hasilnya. Nah, semudah itu ya. Jadi tidak perlu terlalu ribet lagi untuk melakukan perhitungan secara manual. Nah, kemudian untuk rumus-rumus lainnya, ini ada beberapa ya, yang sering juga dijadikan sebagai tes kerja untuk admin perkantoran. Yang pertama adalah nilai total. Jadi kita mau mentotalkan nilai dari tiap-tiap kolomnya ya. Contoh yang ini, ada kolom di bagian A plus B ini, kita mau jumlahkan semua, hasilnya akan muncul di sini. Begitu seterusnya ke sana. Caranya adalah kita masukkan rumusnya sama dengan sum.
kita tap ya untuk mengaktifkan rumusnya. Atau boleh juga kalian mengklik dua kali menggunakan mouse. Indikator diaktif, ada kotak putih di bawah yang muncul seperti ini. Nah, tinggal kita menentukan area yang mau kita jumlahkan itu yang mana. Ini kan jelas tadi ya, yang mau kita jumlahkan adalah ini, angka-angka ini. Kita blok saja seperti ini. Kalau areanya sudah kita blok semua, tinggal menekan tombol enter dan akan memunculkan hasilnya. Berikutnya, nilai total lainnya tidak perlu kita masukkan lagi rumus satu persatu, namun kita bisa menggunakan pola drag and drop. Tapi bukan lagi ke bawah ya, namun dia ke kanan, karena kita mau menampilkan nilai total ke sebelah kanan ini. Caranya, kita klik dulu nilainya yang muncul tadi atau hasilnya. Lalu ke pojokan kanan bawahnya, ini indikator plus hitam yang tumpul, ini yang menjadi patokan kita ya. Lalu kita klik tahan menggunakan mouse, geser ke kanan, lepas. Berikutnya adalah nilai tertinggi, ini rumus yang tidak kalah penting juga, sama dengan MAX atau max. Jadi kita akan mencari nilai tertinggi dari beberapa nilai yang sudah muncul pada 10 peserta ini. Aktifkan dulu menggunakan tombol tab atau double click. Kemudian kita blok area yang mau kita sorot untuk menampilkan salah satu nilai yang paling tingginya. Kita blok, kemudian enter, dan ternyata yang paling tertinggi dari area ini adalah 150. Benar ya? Lanjut, ada rumus nilai terendah sama dengan MIN, min ya. Kita aktifkan. Dari 10 nilai yang ada di kolom A plus B ini, kita blok dulu ya, seperti ini, sama seperti cara memblok sebelumnya. Kita mau menampilkan nilai yang paling terendahnya itu berapa? Satu nilai aja, gitu kan? Lalu kita enter, dan ternyata nilai yang paling terendahnya adalah 85, betul ya? Selanjutnya ada namanya nilai rata-rata, teman-teman. Average, seperti ini rumusnya. Dari 10 nilai ini, rata-ratanya berapa? Gitu kan? Otomatis dia akan memunculkannya. Nah, ternyata rata-ratanya adalah 119. Terakhir adalah jumlah sel. Jadi itu kita bisa menggunakan rumus count ya. Ini dia rumusnya. Ini untuk menghitung jumlah nomor yang ada di dalam sel pada area range yang sudah kita blok. Begitu ya maksudnya. Aktifkan, kemudian kita blok area yang mau kita hitung. Kita enter, dan ternyata adalah 10 sel. Benar ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini mungkin terlihat simpel, tetapi kalau misalnya kita mempunyai tabel dengan jumlah angka yang banyak, apalagi mungkin ditambahkan dengan variasi huruf, jadi datanya tidak hanya angka, namun ada hurufnya, maka kita kan harus menghitung yang angkanya saja nih. Nanti di situ rumus count akan berperan sangat besar untuk bisa memilah-milih mana yang angka, mana yang huruf. Nah, seperti ini ya. Jadi itu dia tadi 10 rumus dasar Excel yang paling sering digunakan di dunia kerja dan juga untuk keperluan tes admin perkantoran ya. Jadi bagi kalian yang ingin latihan, silakan download. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja tinggalkan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan bahas di tutorial berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya, agar manfaat dari channel dan konten ini dapat juga dirasakan oleh teman-teman kita dimanapun mereka berada. Saya pamit dulu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Oka.